Membeludaknya sampah hingga ke badan jalan, tepatnya di Jalan RRI berdampingan Pusat Pasar Impres, Dusun 5, Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe. Salah satu persoalan yang marak digaungkan di Kota Losmawe, Aceh, khususnya Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, timbul dari bidang lingkungan, yakni permasalahan sampah. Selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan bau busuk yang tidak sedap setiap harinya di desa itu. Dari keterangan Kuci Desa Tumpuk Tengah, Hermansah mengatakan, membludaknya sampah hingga ke badan jalan dikarenakan Desa Tumpuk Tengah tidak memiliki tempat penampungan sampah TPA pada Sabtu 15 Mei 2021. Alhasil masyarakat bingung tidak tahu membuang sampah dan memilih membuang sampah di tempat tepian jalan RRI yang berlokasi bersampingan dengan Pusat Pasar Impres Dusun 5 Desa Tumpuk Tengah itu. Membuang sampah yang sudah terbuang ke badan jalan, Pak. Sehingga menghentikan sistem kegiatan ekonomi dan masyarakat. Masyarakat lewat nggak bisa karena di jalan ini sudah penuh sampah sebelumnya. Jadi sebenarnya permasalahan sampah ini kita telah meminta kepada pemerintah kota dalam rapat Forkopimda pindah sebelumnya bahwa di Impres ada satu bak sampah, Pak. Diletakkan sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya ada bak sampah di sana sehingga nggak terjadi pembuangan sampah oleh masyarakat. Ini bukan masyarakat Tumpuk Tengah saja, Pak. Masyarakat Tumpuk Tengah sudah sebagian besar ke sana, ke Belang Raya. Jadi sekarang di pembuangan sampah ini di masyarakat kampung di sekitar Tumpuk Tengah, Pak. Jadi malam, siang enggak masalah. Malam, subuh mereka buang sih. Sampai kelapa di dalam parit habis semua. Bukan, Pak. Bukan dia pembuangan sampah nih. Karena itu kampung Tumpuk Tengah telah disediakan di Belang Raya. Maaf cakap kita bilang ini. Kampung sekitar Tumpuk Tengah yang banyak di sini, Pak. Bahkan Impres sendiri yang seharusnya ada bak sampah tidak diletakkan bak sampah di sana. Sehingga masa Impres itu kelapa, apa batok kelapa, ayam sebenarnya, perut ayam, ke sini semua. Karena di sana nggak disediakan tempat. Kita telah minta kepada secara oral, bahkan tertulis, ke Badan Lingkungan Hidup, di HL itu, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan Lingkungan Hidup. Jadi sudah kita minta beberapa kali, namun dari pimpinan sebelumnya, kepala dinas sebelumnya, sampai sekarang belum ada reaksi. Inilah menyebabkan sampah. Harapan kami, telah kami sampaikan tadi Bapak Deddy, sebagai kepala DHL Kota Losmawe untuk menempatkan sampah, bin sampah di Impres, Pak. Dan kami telah menunjuk lokasi di samping kantor beliau, itu ada tanah lahan kosong. Tanah dari Pemadam Kebakaran Aceh Utara, Pak. Jadi diletakkan satu bak sampah di sana beserta dengan orang yang bekerja di sana supaya ada yang membersihkan, misalnya ada sampah keluar dari bak sampah tersebut. Okay. Memang ini bukan tempat sampah, Pak, ini. Ini jalan umum. Tidak ada pilihan lain, Pak. Masyarakat buang sampah tidak tahu ke mana, Pak, sekarang. Buanglah sampah tempat seperti ini. Padahal urikan kan lingkungan sekitar, Pak. Terjadi pencemaran luar biasa. Hermansa menyebutkan permasalahan sampah selama ini pernah meminta kepada pemerintah kota dalam rapat Forkopimda bahwa di Impres memiliki satu bak sampah dan sebagaimana sebelumnya hingga tidak terjadi pembuangan sampah pada jalan tersebut. Sempat terjadi pemblokiran di jalan sejumlah warga dikarenakan belum ada respon cepat dari pihak Dinas Kebersihan Losmawe. Bahkan seluruh badan jalan tertutup sampah hingga jalan tersebut tidak dapat dilalui.